Oke guys, selamat datang di channel Sona Crypto. Pada video kali ini saya mau berbagi sebuah airdrop lagi teman-teman, yaitu sebuah airdrop Blur Sea. Dan untuk airdrop ini masih 27 hari berjalan, 12 jam. Tapi sebelum lanjut, seperti biasa bagi teman-teman yang belum subscribe, dimohon untuk subscribe like channel ini. Dan jangan lupa klik lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video dari saya selanjutnya. Baiklah teman-teman, kita langsung saja ke pembahasan. Di sini ada airdrop Blur Sea atau Blur Token. Dan di sini benar-benar gratis teman-teman. Jadi di sini kita cuman masukkan alamat ETH atau teman-teman bisa salin smart contract-nya di sini dan masukkan di MetaMask atau Trust Wallet dan di setting di Trust Wallet. Untuk jaringan di situ Ethereum atau ERC20. Pasukan total 30 juta token. Di sini kita bisa masukkan alamat ETH atau kita bisa masukkan alamat Blur token yang kita setting di Trust Wallet tadi. Teman-teman tinggal masukkan alamatnya di kemudian klik kirim. Dan untuk penarikan di sini teman-teman. Untuk penarikan itu kita harus mencari referral karena di sini kita cuma mendapatkan 50 Blur token. Dan untuk penarikan itu harus minimal 250 token. Jadi minimal kita harus memiliki 5 referral. Di sini kita lihat dulu teman-teman untuk airdrop ini. Untuk tokennya atau fase 1 Maret 2023, situs web resmi diluncurkan dan kontrak pintar diterapkan. Situs media sosial Twitter, Telegram dan lain-lain diluncurkan. Pra penjualan dan airdrop dimulai. Mengembangkan platform NFT. Jadi untuk yang kedua, April 2023, pra penjualan selesai, distribusi airdrop selesai. Blur stock terdaftar di bursa Binance, Huobi, Upbit, dan Coinbase. Kemudian beli kembali token Blur. Dan fase ketiga, di bulan Mei 2023, platform NFT diluncurkan. Artis dan proyek berkualitas tinggi diselesaikan di platform. Kemudian mulai pemasaran online berskala besar. Dan untuk fase keempat, sini Juni 2023, berkomitmen untuk menjadi pasar NFT dengan skala terbesar, tarif biaya terendah dan reputasi pengguna terbaik, lebih banyak fungsi, lebih banyak aktivitas dalam perencanaan, pembaruan peta jalan. Jadi di sini teman-teman untuk airdrop Blur Sea untuk media sosialnya teman-teman bisa mengklik di sini untuk informasi tentang token ini. Dan teman-teman di sini kita akan mendapatkan 50 token Blur. Jumlah untuk airdrop itu cuma 6 juta Blur token, yaitu 20% dari pasokan. Aturan airdrop Blur saya akan mengakhiri airdrop komunitas pada pukul 6 pada tanggal 31 Maret 2023. Pengguna komunitas dapat berpartisipasi dalam airdrop dengan mengirimkan alamat dompet ETH di situs web Blur Sea. Jumlah awal setiap alamat adalah 50 token Blur. Airdrop benar-benar gratis dan hadiah airdrop akan didistribusikan ke alamat yang dikirimkan setelah airdrop selesai. Jadi di sini teman-teman untuk airdrop ini benar-benar gratis. Jadi apabila nantinya apabila kita mendapatkan token kemudian kita disuruh deposit itu teman-teman jangan mau teman-teman. Yang penting di sini kita tidak merugikan kita mengikuti airdrop dan kita bisa mendapatkan token. Jika kita bisa menjual tokennya itu mungkin kita bisa jual, tetapi apabila kita harus melakukan deposit itu teman-teman jangan lakukan, karena di sini teman-teman silakan Dior atau analisa sendiri untuk melakukan deposit, dan kecuali teman-teman itu melakukan pra penjualan atau mengikuti pra penjualan.
Di sini teman-teman bisa melakukan pra penjualan atau mengikuti pra penjualan. Tetapi untuk pra penjualan di sini tidak disarankan karena kita mengikuti yang gratisan saja, teman-teman. Karena di sini pembelian minimum 0,1 ETH cukup besar, teman-teman. Dan pembelian maksimum adalah 10 ETH. Kita mengikuti airdrop gratisnya saja. Apabila nanti tokennya ini bisa dijual, kita jual. Dan apabila tokennya tidak bisa dijual, itu tidak apa-apa, teman. Yang penting kita ikuti dulu. Siapa tahu untuk token blues di sini harganya mahal dan bisa membuat kita mendapatkan airdrop atau mendapatkan uang dengan menjual blue token di MetaMask atau mungkin di Binance atau di exchange lain. Dan untuk referral di sini teman-teman ada referensi, teman-teman salin dan bagikan ke media sosial agar teman-teman bisa mendapatkan lebih banyak token. Baiklah teman-teman, untuk airdrop blue token di sini dicoba dulu, jangan sampai kita ketinggalan. Apabila token ini listing, kita tidak merasa dirugikan atau merasa tidak ketinggalan. Baiklah, untuk video ini saya rasa cukup sampai di sini dulu. Saya ucapkan terima kasih.